Saat ini saya sedang berada di Tabga dan di depan saya ini adalah batu pengilangan untuk biji zaitun, di mana biji zaitun ditumbuk, dikilang dengan batu ini, digiling dengan batu ini, di mana batu ini bergerak karena adanya keledai yang bergerak mengelilingi dari batu ini. Jadi dari buah zaitun, biji zaitun, lalu ada minyak zaitun. Dan minyak zaitun itu dibuat dari hasil penggilingan dari batu kilangan ini. Di Tabga, di tempat di mana Yesus melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan, saya memberitakan info ini.